Oke, jika menemukan mesin las yang tidak keluar api ya, merek apa aja ya, Lakoni atau energi atau multipro, apa yang harus dilakukan sebelum mesin las ini dibawa ke bengkel las atau tukang servis las ya. Jadi sebelum kita bawa, kita harus analisa terlebih dahulu supaya ketika ditanya sama servis atau tukang las, kita bisa memberikan jawaban yang benar ya. Jadi mesin las ini kondisi hidup tapi tidak keluar api ya. Jadi yang harus dicek pertama adalah ini kipasnya nyala ya. Sini ada kipasnya nyala dan powernya on ya. Artinya mesin las ini dalam kondisi listrik masuk atau mengalir ke dalam mesin las. Yang kedua, kita harus cek OCP dari mesin las ini ya. Di tegangan outputnya kita harus ukur kira-kira ada berapa volt ya. Normalnya antara 70 sampai 70 atau 80 volt ya. Kita coba ukur ya. Di sini 0 ya, 0 koma ya. Ini kalau kita ini itu 0,9 milivolt ya. Artinya bahwa mesin las ini tidak mengeluarkan output ya, atau tidak mengeluarkan tegangan ya. Jadi dipastikan mesin las ini tidak mengeluarkan tegangan OCV ya. Makanya ketika digunakan untuk mengelas, ini tidak keluar api ya. Sini tidak keluar api ya. Oke, itu analisanya. Kita bisa buka untuk mesin lasnya. Atau bisa langsung dibawa ke service center ya, atau servis untuk mesin lasnya. Kalaupun kita mau buka, kita bisa mengecek tegangan aja ya, karena untuk mesin las itu baiknya harus dibawa ke servis ya, ke tukang servis yang ahli ya. Oke, ini dalaman dari mesin las yang 450 watt ya. Jadi bisa kita nyalakan di sini. Kipas on ya, artinya mesin las ini teraliri listrik ya, atau teraliri tegangan ya. Jadi kerusakannya bisa ada di bagian PWM nya ya, yang untuk input trigger dari kaki IGBT ya, itu ada di bagian di sini ya, bagian di sini. Artinya dioda dan yang lain-lainnya itu berfungsi dengan baik ya. Jadi kalau kita putar di sini, jadi ada rangkaian PWM di sini yang men-trigger untuk kaki dari IGBT yang di sini, sehingga OCV yang di sini itu tidak keluar ya. Jadi tegangannya di sini itu tidak keluar ya. Oke. Jadi paling hanya itu untuk pengecekannya. Selanjutnya langsung dibawa ke servis ya, atau ke tukang servis yang khusus untuk mesin las.